السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutibahu yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Melanjutkan di dalam pembahasan kita yang lalu, yaitu adab seorang murid kepada gurunya yang harus menganggap dan meyakini bahwa gurunya memiliki kesempurnaan dalam ilmu, bahkan dianjurkan kita untuk memohon kepada Allah tidak melihat dan tidak mengetahui kekurangan guru. Sebagaimana diajarkan doanya, Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Gunanya agar kita benar-benar memuliakan dan mengistimewakannya, sehingga apa yang diajarkannya kita menganggapnya semua itu sangat penting. Dengannya kita akan berusaha memahami dan mengamalkannya. Lalu dilanjutkan di sini. Wa qala Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumullah taala. Ar-Rabi' teman Imam Syafi'i, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Beliau berkata, majtaratu. Rabi ini selain teman, dia juga belajar kepada Imam Syafi'i. Beliau berkata, majtaratu an ashrabal ma'a. Aku tidak berani meminum air, wa Syafi'i yanzuru ilayya, sedangkan Syafi'i melihat aku. Jadi kalau aku minum air sedangkan Imam Syafi'i melihat aku, aku gak akan mungkin melanjutkannya. Gak berani aku minum air sedang dilihat oleh Imam Syafi'i. Kenapa? Haibatan lahu, mengagungkan dan memuliakannya. Kita gak mungkin berani bergerak itu. Kalau kita benar-benar memuliakan seseorang, mengagungkan seseorang, gak mungkin kita berani banyak bergerak. Banyak bergerak gak mungkin, apalagi melakukan hal-hal yang tidak perlu dalam gerakan. Kalaupun dihidangkan makanan, kita gak akan mungkin berani mengambilnya. Atau kalau minuman, gak akan mungkin berani meminumnya. Karena apa? Haibah. Begitu mentakdim, memuliakan, menghormati. Seperti gadis ketika mau dinikahkan, gadis zaman dulu. Nah, ketika mau dinikahkan, gak bergerak, malu, diem. Seperti itu. Diem. Suruh minum, gak berani. Apalagi ini dan itu, enggak. Karena haibahnya. Itu Ar-Rabi kepada Imam Syafi'i. Wa rawayna an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala,
min haqqil alim alaika an tusallim ala nas ama wa takhussahu dunahum bitahiyyah. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, di antara kewajiban atasmu kepada orang alim yaitu pertama antusalim ala nas amah wa takhussahu dunahum bitahiyyah. Kita ini dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada siapapun. Mau kita mengenalnya ataupun tidak mengenalnya. Itu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Katanya Rasulullah, mau enggak kalian aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan pasti kalian akan saling mencintai. Para sahabat tidak akan menolak, apalagi itu tawaran datang dari Nabi. Enggak ditawari mereka mau, apalagi ditawari. Enggak akan mungkin menolak. Iya, ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, afsus salama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Artinya ucapkan salam kepada setiap orang muslim yang kalian ketahui, baik kalian mengetahui mengenalnya ataupun tidak mengenalnya. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki, begitu juga seterusnya. Lebih-lebih kepada guru, harus lebih khususkan itu kepada guru. Kenapa? Karena jawaban guru itu doa. Nah, kalau kita disalami itu kan doa. Assalamualaikum, itu doa. Keselamatan atas kalian, atasmu. Warahmatullahi wabarakatuh, rahmatnya Allah dan keberkahannya. Jadi bukan hanya keselamatan tapi juga keberkahan dan rahmat. Lah ketika kita mendoakan guru atau didoakan guru itu kan bagus. Nah, kalau kepada setiap orang kita dianjurkan untuk salam, lebih-lebih kepada guru. Nah, kenapa? Mendoakan atau apa, didoakan. Kemudian wa anta jlisa amama, duduk di depannya. Bukan duduk di belakangnya, tapi duduk di hadapannya, menghadap kepada gurunya. Wala tusyirana indahu bidadik, jangan kamu mengisyaratkan di sisi guru dengan tanganmu. Artinya ketika kita berbicara atau ketika ada orang yang meminta petunjuk untuk sesuatu, ini jangan kita isyaratkan tangan kita sedangkan ada guru di hadapan kita. Wala taghmizanna bi'ainik, jangan juga jangan main mata di hadapan guru, jangan main mata kepada temannya. Misalnya gurunya menjelaskan tentang ini tentang itu, lah kebetulan ada hubungannya dengan temannya ini, hanya satu dengan yang lain ngasih main mata, nunjukkan iyo fulan fulan itu yang dijelaskan ini nang untuk fulan ini. Nah, ini dia, tidak main mata di hadapan gurunya. Wala tagulana gala fulan khilafan digaule, dan juga jangan mengatakan kepada guru, berkata fulan yang bertentangan pernyataan itu apa dari pernyataan gurunya. Guru mengajar, kemudian ada guru lain yang mengajarinya atau ulama lain yang menjelaskan, dia hadir majelis misalnya, kemudian ketika gurunya mengajar hal tersebut kok gak sama,
Lalu dia ngomong, berkata fulan seperti ini. Lah ini enggak, enggak boleh. Kalau mau mengatakan tentang sesuatu yang dinyatakan orang itu pertanyaan atau dengan menghilangkan sosok seseorang. Misalnya yang saya pernah dengar seperti ini, apakah benar? Atau bagaimana kalau seperti ini? Jadi bukan berkata fulan. Ini secara tidak langsung seperti adu domba antara guru dengan ustadz yang lain atau ulama yang lainnya, enggak. Tapi meniadakan sosok seseorang, kemudian menyampaikan hal yang dia rasa ada kejanggalan, ya, perbedaan pendapat antara yang disampaikan orang lain dan gurunya. Wala taghtabanna indahu ahadan, dan jangan kamu menggunjing seseorang pun di hadapan guru. Wala tusarir fi majlisihi, dan juga jangan geremeng di majlisnya. Duduknya di soft keempat, kelima, guyonan sama sampingnya. Walaupun tidak ada suaranya, itu tidak, apalagi ada suara geremeng. Ini tidak diperkenankan. Wala takut bitaube, apalagi narik bajunya guru. Karena perlu sesuatu, bajunya di guru ditarik. Mosok ana sing koyo ngono? Oh, bukan masa. Banyak itu terjadi. Karena ingin keberkahannya terkadang untuk mencium tangannya narik. Narik, kadang ketarik gurunya. Atau mungkin keselio. Ini terjadi, bukan enggak terjadi. Nah, karena itu seperti baju tidak menarik, walaupun kita sangat membutuhkan saat itu. Wala tulih alai dakasela, dan jangan paksa guru ketika ia malas. Misalnya mau dia enggak paham sesuatu, gurunya malas, paksa, ayolah guru, anak enggak paham ini maksudnya apa. Gurunya malas, jangan. Jangan paksa ketika gurunya malas. Wala tu'rid ay la tashba' min tuli sohbati, jangan pernah merasa kenyang duduk bersamanya atau menemani. Jangan pernah merasa kenyang, harus terus merasa kurang. Wah, aku stowo, aku ngancani ya kiaiku stowo. Nah, ini jangan pernah merasa kenyang dalam menemaninya, apalagi meninggalkannya. Wis mari wis cukup aku. Celiane, keliru ini. Bila perlu sampai kapan pun kita bersamanya. Sebagaimana para sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yata'addaba bihadzal khisal allati arsyada ilaiha aliyun karamallahu wajha. Dan semestinya menjalankan perkara-perkara ini, adab-adab ini yang telah diajarkan oleh Imam Ali karamallahu wajha. Wa an yarudda ghibata syaikhihi in gadar, fa in ta'adzara alai radduha fa raqa dzalikal majlis. Kalau ada orang yang menggunjing gurunya, bantah. Kalau memang bisa, jangan diem, bantah. Fa'in ta'adhar alai radduha, kalau dia enggak mampu untuk menjawabnya, membantahnya, faraka dzalikal majlis, tinggalkan majlis itu. Gurunya digunjing, kalau kita bisa bantah, bantah, jawab. Tapi kalau enggak bisa, diam. Enggak bisa ini bukan berarti enggak punya jawaban. Punya jawaban. Tapi kalau dijawab akan menimbulkan kekurangan ajaran yang lebih.
misalnya tambah ngawur nanti jawabannya orangnya. Ya, lebih baik tinggalkan majelis itu sudah. Kenapa kalau kita diam guru kita dicaci atau digunjing? Ini berarti sama kita memiliki pernyataan yang sama dengan orang tersebut. Dibantah, tolak pernyataan orang tersebut. Nah, menolaknya itu bukan juga dengan kasar, mencacinya misalnya, enggak. Menolak dengan secara umum, ini loh. Kita kan nggak tahu ya, itu kan seakan-akan yang terlihat seperti itu, tapi kan kita nggak tahu aslinya bagaimana, tujuannya apa kita nggak tahu. Lebih baik nggak usahlah kita membicarakan orang lain. Sama, bukan hanya untuk guru, kepada orang juga gitu. Kalau ada orang ngerasani di depan kita, kita juga gitu. Itu yang nampak, yang dia lakukan. Mungkin dia punya maksud, punya tujuan melakukan itu. Lebih baik kita gak usah lah ngomongi dia. Biarkan mungkin dia punya tujuan, punya maksud. Kita gak tahu maksudnya, biarkan dia melakukan itu. Ya. Ya kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan maksud baik dari perbuatannya. Nah, udah. Kalau enggak, tinggalkan majelis itu. Mayanfa sudah. Apalagi yang digunjing, yang dirasanya adalah guru kita. Nah, karena memang perbuatan orang ini jangan pernah kita menilai zahirnya. Terkadang sengaja zahirnya dibuat salah tapi memiliki maksud di dalam perbuatan itu. Nah, maksud contoh masuk masjid melakukan ini yang tidak pernah dilakukan orang lain atau guru lain, ustadz lain misalnya, sengaja dia melakukannya. Loh, kalau dilihat mungkin seperti salah, tapi dia memiliki tujuan kenapa dia melakukan itu. Mungkin mancing orang-orang untuk melihat, mancing orang-orang untuk memiliki tanda tanya yang mungkin nanti ditanyakan antara ke pelakunya sendiri atau ke orang lain yang dianggapnya mengerti. Lalu itu kan berarti apa? Tujuan baik. Seperti kumpul gini, belajar. Ada satu murid tanya, dia sudah ngerti, dia sudah paham, tapi dia tanya pertanyaan yang dia sudah pahami jawabannya. Tanya dia, tujuannya dia apa? Tujuannya dia supaya yang gak punya pertanyaan itu mengerti, oh iya ya, ada hubungannya pertanyaan ini. Nah, akhirnya tahu. Atau dia ingin gurunya mengajarkan kepada yang lain masalah itu yang tidak banyak diketahui. Nah, berarti apa? Penanya ini bukan untuk dia tapi untuk teman-temannya. Sama dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang mungkin nampak salah, tapi di dalamnya dia memiliki tujuan. Salah bukan berarti dosa ya. Bukan salah yang haram, bukan. Salah itu misalnya kurang sempurna, atau misalnya kalau itu seperti sholat enggak sah, sengaja cuma anu aja buat masalahnya. Misalnya bukan kemaksiatan, enggak, anu melakukan ini buat orang-orang tahu, ngombe misalnya, atau judi, enggak. Nah, tujuannya apa? Ya itu tadi, memiliki tujuan. Makanya kita enggak boleh kemudian menghakimi dengan pandangan kasat mata kita ini. Mata itu bisa belereng, enggak nampak jelas apa yang di lakukan. Kenapa? Mungkin kelilipan, mungkin sakit mata, mungkin punya min, mungkin punya plus, mungkin punya katarak dan yang lain sebagainya. Makanya jangan asal menuduh orang dan yang lain sebagainya. Tapi nilai lihat dari segi agama, Al-Qur'an, hadis dan yang lain sebagainya. Nah, kepada guru juga gitu. Murid kepada guru juga gitu. Apapun yang dilakukan guru, jangan pernah memandangnya itu adalah kekurangan dari guru.
Dan mungkin guru melakukan itu memiliki tujuan-tujuan untuk muridnya agar lebih sempurna lagi dalam memahami hal-hal seperti yang dilakukan. Kemudian kita sebagai murid harus seperti benda mati di hadapan guru. Tidak banyak bergerak, tidak banyak menoleh, mengisyaratkan tangan atau main mata, apalagi guyonan. Nah, terkadang masih kita dapatkan di Ahad atau Senin, karena duduk di belakang, guyonan dengan yang sampingnya. Kalau orang yang jauh, jarang duduk, masuk akal. Ini sing gelek duduk lunggu. Lah untung enggak ada batu-batu di sini. Nah, seperti di pondok, enak kalau ada batu tuh, mesisan bendokno nang dasi. Kenapa? Mana yang diajarkan itu enggak dilakukan. Ini yang dekat apalagi yang jauh. Yang sering duduk, yang sering mendengarkan, enggak melakukan apalagi yang jauh. Lihat sahabat Nabi di hadapan Nabi. Lihat Imam Rabi di hadapan Imam Musyafi. Minum sampai enggak berani minum. Karena begitu memuliakan Imam Musyafi. Lah itulah mestinya seorang. Lah kalau sudah seperti itu, lo ilmu yang didapatkan itu sempurna. Dapat benar-benar merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Karena ilmu yang didapatkan benar-benar manfaat. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemanfaatan dalam ilmu kita. Ya, dan mudah-mudahan dengan kemanfaatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kemaksiatan dari kehidupan kita, kekurangan dari diri kita, dan memberikan kesempurnaannya. Amin Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.